Halo sahabat, hari ini kita mau berpetualang lagi sahabat. Rencananya mau masak belut cabai hijau sahabat. Ikuti terus ya. Babon guys, babon sawah. Oke, lain apa ya? Lalu kita poreng di sana. Belutin dongol guys, belutin dongol. Cep, wih, udah kena. Ternyata tuh cuy, cabe-cabean lur, cabe-cabean sawah. Iki ana leng maning lur. Dijel diurek-ureki ya. Panas sih tetep karo cacing. Bu menawa kelemangan. Wah, kayak orang kelemangan lur lah, ngulat maning bayo. Kita cari lagi kemon. Ngulat maning. Nyuangnya pun cukup. Thank you.
ase lur kayak iki jan urup-urup tapi lumayan sih uli ake. Uli ake gari dijangan karo di bakar ngobyunge jeruk jangan lur. Oh iya lur ajak lalen ya. Di like, di subscribe, di komen, di share. Oke, okay? Mantap pokoknya. Ikuti terus video selanjutnya. Thank you. Halo lur, awan siki aku arep jangan pelut cabe ijo. Oke, bahan-bahannya ana laos, ana bawang abang, ana bawang putih, ana lombok abang, ana lombok ijo, ana gula, ana tomat, dan juga lengak gurih. Oh iya lur, ajak kelalen tonton terus videoku selanjutnya dan seterusnya. Ajak kelalen di like, di komen, di share, di subscribe, oke? Terima kasih, go sedulurku, sehat selalu, sukses selalu, thank you, love you, full. Lur, bahan-bahannya wis siap kabeh pokoknya. Yuh, tut nanyong masak kemon. Pertama-pertama dulu kita masukkan bawang merah. Kita tumis bawang merah, selanjutnya bawang putih. Lalu diaduk-aduk sampai. Kemudian kita masukkan cabenya sama tomatnya. Kita aduk-aduk lagi biar matang, biar harum. Lalu kita masukkan laos ya lur, lausnya cekalen menggunakan yang seger. Kita aduk-aduk sedikit biar matang. Membunuh enak, membunuh wangi dari wedutnya di lepoknya. We'll be right back.
Terima kasih ya sahabat sudah mengikuti keseruan kami hari ini. Dan jangan lupa ikuti terus video kami selanjutnya ya sahabat. Dadah.